Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Eko Arifin Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memperbaiki spakbor yang pecah seperti ini. Oke, bagaimana cara memperbaikinya? Mari kita simak video selanjutnya. Teman-teman, yang pertama kita siapkan dulu PVC. Yang kedua adalah kertas, pulpen, lem G atau lem apalah, yang penting lem cepat kering, skotlet, stiker. Oke, langsung saja kita eksekusi. Pertama kita mal dulu kertas, kita letakkan begini, seperti ini. Lalu kita garis mengikuti pola spakbornya. Lebih seperti ini, lalu kita gunting. Seperti ini. Lalu kita malkan ke pipa paralonnya seperti ini, langsung kita potong. Dipotong hasilnya seperti ini. Ya, kita panasin pakai korek untuk membentuk lekukan.
teman-teman, ini dia hasilnya setelah pengeleman, terus pendempulan dan pengamplasan, jadinya seperti ini. Sudah rata. Langkah selanjutnya yaitu kalau yang punya pilok bisa dipilok, karena saya tidak punya pilok jadi langsung mau saya stiker gini aja. Langsung pasang stiker. Untuk pemasangan stiker bisa sesuai selera, atau yang lebih suka dipilok bisa dipilok saja. Kalau saya cukup tak pakai stiker aja, saya pasang miring begini. Teman-teman, ini dia hasilnya. Selebar yang keroak tadi bisa bagus lagi seperti ini. Ya, teman-teman lihat. Setelah di skotlet dan dikasih stiker ojo dumeh. Ojo dumeh. Jadi bagus lagi. Baiklah teman-teman, cukup sekian video dari saya, tutorial cara memperbaiki spakbor atau selebor yang keroak bisa menjadi bagus lagi seperti ini, hanya bermodalkan ralon PVC, lem Super G atau lem super, dan juga skotlet dan stiker. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Yang suka silahkan like, share, komen, dan juga subscribe tentunya, karena subscribe membantu channel saya untuk berkembang dan saya bisa berbagi seputar info-info atau tutorial-tutorial menarik lainnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses selalu.